Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo lur, masih bersama kami di Colin Sebater. Alhamdulillah, kita bisa sambung kembali di hari ini lur ya. Oke, hari ini lur kita akan coba ceritakan beberapa perubahan bila mana Megapro diganti dengan Romo Fiction All atau Fiction Picker ya. Megapro-nya itu lur ya. Nah, itu Megapro diganti Tromol Fiction ataupun Scorpio ataupun King yang baru lur ya. Nah, ini kayak gini, rupanya kayak gini lur. Nah, yang dibutuhkan apa saja? Ini adalah biasanya dinamakan Tromol Fiction lama ya lur ya, Fiction Old ya. Kayak gini sampingnya. Yang dibutuhkan adalah tromol ya, tromol set. Jadi ada tromol, klaker beserta bos-bosan klaker ya, 6202 ini klakernya. Bos-bosannya milik Fiction juga, jadi tinggal pasang. Kemudian karet gear lur ya, set. Dan jangan lupa bila kita mau ganti Megapro tromolnya Fiction, kita harus ganti nap gear. Usahakan kalau ganti nap gear lur, cari yang milik Yamaha lama. Kenapa? Bedanya adalah yang Yamaha lama itu dia lebih tipis, ininya lebih tipis lur, enggak terlalu lebar kayak gini. Pas. Lah itu enggak usah nyeting pel, kalau kan ini tebel ya. Kalau tebel biasanya lur, usahakan kalau dapatnya tebel kayak Fiction atau Jupiter Mic New, itu otomatis kan dia tebel. Tarik ke kiri lur ya. Nyetelnya tarik ke kiri kurang lebih 1,5 cm kurang lebih ya. Nah kayak gitu. Nah yang dibutuhkan adalah nap gear beserta gear, juga baut set, dan juga ada bos-bosan beserta klaker gear. Jadi itu saja ya. Untuk yang sebelah kanan, sebelah kampas, kita butuhkan adalah tinggal pasang lur ya. Tinggal pasang, ini milik dari Megapro. Nah kayak gini tinggal pasang, GL juga tinggal pasang. Cuma ini lur ya, ini di gerinda kayak gini ya, di gerinda agar tidak crash dengan ini lur. Oke. Nah, tinggal pasang kayak gini. Plek. Wis enak lur. Jadi kalau mau ganti Tromol Fiction, plek tinggal pasang, wis enggak pakai setting-setting aneh-aneh lur. Cuman yang gerinda ini saja sudah selesai. Nah, ini rapat nih lur ya. Nah, ini lur ya. Ini kalau milik Megapro di gerinda ininya ya. Biar enggak crash sama ini tadi ya. Nah, bedanya Megapro dengan GL, kalau GL lur biasanya lur ya, ini moncongnya dalamnya ini lebih tebel lur, lebih ke dalam. Jadi misalkan kalau milik Megapro ini ya, milik Megapro ini biasanya pas jaraknya itu bagus ya, enggak terlalu keluar gini ya, enggak terlalu keluar gini, enggak renggang kayak gini lur ya. Ini pas kalau Megapro. Kalau GL lur nanti renggang. Kenapa ya? Karena apa, lubang asnya yang dalam itu moncongnya ini lebih ke dalam lur ya. Oke, itu saja. Ini recommended buat yang ganti-ganti tromol Megapro ataupun GL series guys ya. Nah, itu saja lur. Mungkin ini dari saya ceritanya. Terima kasih sudah mampir di channel kami, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.